Pemirsa, saatnya sudah makan siang nih, dan saya pun akan mengajak Anda untuk menikmati bakmi culture yang berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Lantas seperti apa rasanya, benar berikut liputannya untuk Anda. Anda yang suka menyusuri kota Bandung dan mencoba kuliner khas kota ini, bisa mencoba bakmi kekinian di kawasan Pasar Besi, Kebon Sirih. Di sini, Anda bisa mencicipi pilihan mie lebar atau mie original yang diberi topping ayam bumbu taichan yang gurih rasa bawang, topping daging brisket panggang atau topping bakso ikan. Untuk kuah mie-nya, gurih dan nikmat. Kuah pitung lamian salah satunya, paduan soto Betawi dan bakmi khas Tiongkok. Jangan lupa sambal mala untuk menambah selera. Kalau misalkan dari teksturnya memang mie-nya memang kenyal. Penasaran sama informasinya kan memang homemade ya, tapi yang lebih amazing-nya itu adalah si brisket-nya kerasa banget. Beberapa kadang di tempat lain si brisket kan hanya sekedar nama doang, tapi ternyata di sini asapnya kerasa banget sih. Mantap. Meski berada di tengah pasar, tapi warung bakmi ini tetap jadi buruan pembeli loh. Apalagi bumbu yang dipakai hasil racikan sendiri dan mie-nya pun hasil buatan sendiri atau homemade. Nah, jadi konsep kita di sini itu lebih ke Chinese fusion food ya. Terus juga kita nyari lokasi yang cukup unik gitu. Kemarin ke sini ya anggapan kita kayak main ke rumah temen gitu, ngobakmi sama keluarga gitu. Harganya juga terjangkau, mulai dari Rp23.000 per porsi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews, melaporkan.